Metik cerita Panji nenggih Narendra Bantarangin Prabu Klono Sewandono Ngupadi Mandrane Dewi Sekartaji Gio Anggawe Wadyo. Gendrung kepirang
wonten dawuh sinuwun. Ayo derekno lakuku ngupati ngupati Dewi Sekartaji. Sendika estaken dawuh. Thank you.
werna prajurit payunge megar kaya jamur barat. Tumbak ing rangah kaya jati ngarang. Sopo kowe? Aku saka praja Ngurawan, Patih Curiganata. Kowe sapa? Aku mburi saka Bantarangin, Patih Klonayuda. Heh, Kisana, lilaona aku lewat rene, ora entok. Kudu bali, kowe mung ngarep nglakoke dom sumruping banyu. Sujana parat mati dening aku. Thank you.
Heh, munduro prajurit Bantarangin. Iki Prabu Klono Sewandono Ayonono. Sopo kowe? Aku Panji Asmoro bangun. Tak jaluk Sekar Taji. Mati dening aku. Semuanya sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Pada kesempatan ini, sebelum kita nanti menyaksikan pagelaran utama, kita akan mengikuti terlebih dahulu talk show ya, sebentar bersama Sanggar Pulang Dengi Surakarta. Tadi kita sudah menyaksikan sabetannya dalang dari Pulang Geni, Mbak Azizah, dan juga tabuhannya dari semua pangerawit ya, dari Sanggar Pulang Geni, adik-adik semuanya ada di sini. Nanti kita akan bincang-bincang sejenak ya, terutama pada talkshow kali ini. Kita akan mengambil tema pembinaan karakter anak melalui seni pedalangan atau pewayangan.
Jadi di sini di samping kita ingin melestarikan budaya Jawa khususnya, kita juga ingin mendidik anak-anak kita, membangun karakter anak kita melalui seni pedalangan. Seperti apa kupasannya nanti akan kita diskusikan bersama. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir dalam kita sekaligus juga sebagai narasumber kepada talk show kali ini, yaitu saya bacakan biodata beliau ya. Nama Mas Ngabehi Ki Jokarno, Sarjana Seni. Kemudian tempat tanggal lahir beliau Surakarta, 21 bulan 9 atau September tahun 1968. Kemudian alamat beliau di Mojosongo, Jebres, Surakarta. Kemudian pengalaman atau aktivitas atau pekerjaan beliau, yang pertama sebagai dalang dan guru dalang di PDM, ya Pak, terus PDMN Pasinaon Pedalangan Mangkubumen, Mangkunegaran ya. Mangkubumen itu kelurahan ya. Dan juga sebagai guru dalang di Sanggar Pedalangan Pulanggeni Mojosongo. Kemudian yang kedua sebagai abdi pemerintah di RRI Surakarta sebagai atau bagian siaran dan seni. Jadi beliau ini juga seorang penyiar nih Pak. Kemudian yang ketiga juga sebagai budayawan. Ini biodata beliau. Saya sapa, selamat malam Sugendalu Pak Jokarno. Sugeng dalu Bu Pak Non nggih. Menika alhamdulillah lumayan tegang nggih Pak. Iya, di lain daripada yang lain nggih Bu. Nggih. Nah, ini tadi sudah kenalan nggih. Asmanipun Mas Ngabehi, berarti menika wonten napa nggih? Darah ningrat napa pripun menika Pak? Mboten, Pak None sebagai abdi, sebagai mengabdi di Pura Mangkunegaran diparingi kekancingan kalian Kanjeng Gusti Mangunegoro Kaping Songo, dipun paringi ngabehi menika salebeting Pak None mengajar wonten ing pasinaon pedalangan Mangkunegaran menika. Nggih. Oh, kula gelare ngeten lho Pak. Nggih. RR Raden Ramari-mari. Jin, monggo. Nah, mungkin sebelumnya bisa dikenalkan terlebih dahulu Pak No. Ini Sanggar Pulanggeni, ini tujuan didirikannya itu apa, kemudian kapan berdirinya, dan juga mungkin sekalian dikenalkan ini putra putrinya yang luar biasa. Terima kasih matur nuwun wonten ing salebeting pahaman wonten ing dalu menika. Kita adalah bahasanya campuran aja, jadi mudah untuk komunikatif. Sanggar Pedalangan Pulanggeni menika satu-satunya sanggar yang aktif di Kota Solo. Tentunya bertempat di Mojosongo, Jebres, Surakarta. Sanggar didirikan tanggal 1 Januari tahun 2009. Sudah hampir umur 15 tahunan lebih mungkin. Tujuannya yaitu melestarikan dan mengembangkan seni pedalangan dan mencetak calon-calon dalang yang masih usia dini, remaja maupun dewasa. Dari kita, anak-anak kita dari Sanggar Pedalangan Pulanggeni ini memang mayoritas adalah anak-anak yang dari SD,
TK ada juga, tapi ini tidak masuk ini. Nah, ini ada Bang Mayor ada ya. Yang namanya Al Gaisan itu dari TK mana itu? Sehingga apa itu Sanggar Pedalangan Pulanggen itu lintas generasi. Yang remaja ada, yang dewasa juga ada. Mungkin yang dewasa ya isin awar menopo menika putra-putra menika. Pulang gini karena pulang kita nanti live streaming misalkan yang akan datang hari wayang nasional mungkin kita membuat itu ya satu-satunya penyian buka YouTube. Sanggarnya banyak, tapi kan yang hidup dan aktif itu adalah Sanggar Pedalangan Pulang ini. Bahkan kita juga menerima juga anak kita itu dari Surabaya, dari Jakarta itu kan ada itu Zoom, perjalanannya Zoom. Satu bulan sekali datang ke Solo. Jadi berangkatnya di rumah itu jam 12 malam. jam 12 malam sampai di Solo jam 8, jam 9. Nanti istirahat ya. Nggih. Iya, karena kita kalau buka YouTube itu ada. Kemarin juga ada teman mau menggabung juga. Lah penjalan pirsa Sanggar Pedalangan Pulanggen dari mana, Mas? Oh, Mas Bayu Pak Moses mbok menawi ngawonten menawi. Dari YouTube, Pak, kita buka. Buka YouTube itu ada. Nah, sekarang itu dengan iya itu penjenengan nak ngingetan tentang buka menikah toh. Nggih. Google Map nggih, monggo. Kedipun tepun Bapak menika anak-anak menika Aki senior menika sampun SMP menika Mas Grignon. Lah menika. Nggih, semua dalang. Jadi kita di sanggar ini tidak hanya dalang saja, Bu. Jadi kita monggo kita anak kita juga kita ajari untuk karawitan menabuh tentunya menabuh iringan wayangan. Jadi itu dari Mas biar pengenalan itu Mas Grignon itu pakai mic. Nah. Kelas 7, Bu. Kelas gangsal. Kita hari ini kita, ya, ini, ya, tepuk tangan ini satu-satunya cewek kita. Satu-satunya cewek ini juga kok mau dalang ini loh. Monggo. Nami kula Aziza Aulia Rahma. Aziza. Kelas 7 juga SMP ini Bapak Ibu. Asalnya dari mana ini, Mbak? Asalnya dari Karangjoho. Dari? Karangjoho. Karangjoho, Klaten nih, Bapak Ibu. Jadi, Klaten. Kalau belajar kayak gini,
dalang kayak gini nanti. Maten sampai sini 1.5 jam atau 2 jam? Ya, 1 jam lah ya. Satu setengah jam. Ya, nanti menyaksikan sampai selesai ini nanti. Iya, wah, luar biasa semangatnya ini. Monggo selanjutnya. Perkenalkan, nama kula Alza, nama panjang kira Alza Fearitasa Kusuma. Nge, Mas Alza kelas pinten? Kelas 7 juga, nge, dalemipun pundi mas? Nusukan, nge, monggo selanjutnya. Nami kula Altra Putra Tamtama, kelas 3, asal Wonosari. Nge, Mas Altra, wah ini mau ikut lomba dalang ya? Mau ikut lomba ini. Lomba dalang. Lakonnya apa Mas Altra? Ini juga lakonnya apa? Mau lomba lakonnya apa? Dewa Ruci. Oh Dewa Ruci, hebat. Dewa Ruci nanti. Ini pengendang kita pun. Nah iya, dua ini pengendang ini. Ganteng, kemaki. Selanjutnya monggo pengendang kita. Nami kula Pradipta Gian Dimaring Trio. Mas Gian. Gian itu besar nanti jadi besar ya, giant. Makanya ya, yang banyak. Kelas pinten? Kelas 2. Kelas kali, kelas kali SD nggih. Dalemipun Pundung Gede Solo nggih. Matur nuwun Mas Ganteng salajengipun. Monggo. Nama saya Abin, nama panjang saya Danendra Abian Putra. Mas Abin kelas pinten? Kelas 4. Nggih, kelas 4 SD. Salajengipun monggo. Nami kula Aliando Putra Fajar. Mas Ali, nggih. Kelas pinten Mas Ali? Kelas sekawan. Monggo salajengipun. Nama saya Uwais Alrifki Saputra. Uwais Alkorni. Oh, bukan. Mas Uwais nggih. Kelas pinten? Kelas 5. Kelas gangsal nggih. Monggo selajengipun. Wah, ini juga dalang hebat kita ini. Perkenalkan nama saya Sabdo Aji Nugroho dari SMP 2 Kartasura. Sabdo Aji Nugroho, kelas pinten? 3. 3 SMP. Niki sabetannya luar biasa Bapak Ibu. Nggih, tepuk tangan semuanya buat adik-adik kita. Nggih. Salajengipun mungkin Pak No bisa menjelaskan nggih, tadi tema kita itu kan tentang pembinaan karakter anak melalui seni pedalangan. Nah ini seperti apa Pak? Maksudnya karakter apa yang bisa kita bangun dari seni pedalangan ini? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Di dalam pedalangan kan ada ajaran-ajaran unggah-ungguh, anak bekti pada orang tua, ada ajaran kebersamaan, disitulah kita dapat ajaran-ajaran, bahkan kita kalau melihat wayang itu kan ada tontonan dan tuntunan-tuntunan di situ, digambarkan ada orang tua kepada anak, anak bekti pada orang tua, dan di dalam ajaran kita itu kesemuanya itu saya beri tugas masing-masing untuk merubah karakter anak supaya baik dan disiplin. Itu setiap anak kita datang itu kita salaman. Yang kedua gotong royong, kebersamaan. Kalau sudah wayang selesai ya kita masukkan bersama. Kalau rusak ya didandani lah. Di dalam itu kan kita bisa merubah anak-anak kita sebagai di rumah anak mamah, anak papa, ya, anak eyang. Jadi di sekolahan kan bertanggung jawab semua. Jee. Bahkan anak-anak kita ya disuruh dandani wayang juga. Oh, dan gitu. Juga melatih mental juga ya Pak ya. Melatih mental, merubah sikap kekanak-kanakan menjadi kekanak-kanakan. Dan di dalam itulah kita di dalam ajaran atau di dalam pelajaran pedalangan itulah banyak mengupas tentang itu. Jadi tentang budi pekerti, tentang sopan santun, di dalamnya ada itu.
di wayang itu kan ada karakter jahat dan baik ya Pak. Jadi yeah. kan anak juga jadi tahu, oh yang jahat itu seperti ini, nanti dia akan ngunduh wayang Pakarti bagaimana. Terus dia juga bisa jadi penengah, mengetahui karakter-karakter apa wayang yang begitu banyak juga ya Pak ya. Yeah. Kan ada yang apa namanya. Tapi gini, anak-anak kita itu berjalanan jenang waktu pun. Jadi kalau untuk sekelas anak-anak kita itu hanya kulitnya. Jadi intinya itu megang wayang, biar supaya ini terampil dan sebagainya. Kalau tentang pengetahuan dan sebagainya itu dengan berjalannya waktu, kita anak-anak kita sudah pinter semua, sudah bisa melihat YouTube, sudah bisa melihat lainnya, dalang-dalang yang lain itu. Jadi memang memang di sanggar kita itu ditekankan pada kulitnya. Misalkan cerita baru kulitnya. Iya. Misalkan cerita Dewa Ruci anak kita yang mau kita tampilkan besok itu seperti tadi Mbak Azizah tadi tentang Panji. Jadi kita hanya menceritakan saja, tapi 90%-nya pada gerak dan iringannya. Jadi jadi itu kulitnya, belum sampai nanti kalau inti dan sarinya dan itu nanti di SMKI maupun di ISI. Biar biang eyangnya Wise yang mengajarkan. Tugas saya hanya apa ya? Hanya minta anak-anak kita jangan jenuh. Terus kita pompa dengan kegiatan-kegiatan yang positif untuk memompa anak kita selalu gemar dengan wayang, selalu, jadi tidak dinamikanya tidak surut, terus ada kegiatan-kegiatan terus. Oh jih. Tapi memang benar Pak, kebetulan saya juga ada keponakan itu yang juga belajar dalang, itu dia karakter kepemimpinannya juga terbangun. Jadi kan jadi dalang itu kan memimpin. Pada gitu. pada umumnya anak-anak kita di sanggar pedalangan, khususnya dalang di Pulang ini itu biasanya menjadi bintang semua, Bu. Artinya di kelasnya itu biasanya anak-anak kita itu bintang dan juara. Jadi gih, Masya Allah. Terus nggih, jadi luar biasa, seni pedalangan ini memang sangat bagus untuk membangun karakter atau kepribadian anak-anak kita. Nah, kemudian kita mungkin sedikit bicara tentang cerita Panji ini, Pak. Ini mungkin agak jarang ya, Pak ya. Agak jarang wayang itu menceritakan tentang cerita Panji. Cerita Panji ini kan cerita dari dari negeri kita sendiri, asli dari Indonesia, khususnya dari Jawa. Beda dengan cerita-cerita yang biasanya Mahabharata sama Ramayana ya Pak ya. Jadi ini cerita Panji. Nah, ini mungkin Pak No bisa menjelaskan sebenarnya cerita Panji itu seperti apa, kenapa kita kali ini mengangkat cerita Panji ini, anak-anak juga biar tahu juga ini Pak No. Terima kasih. Yang mana, mengapa malam ini kita mengangkat Panji? Ya karena kita mendapat dawuh dari Dinas Pariwisata Kota Surakarta, terima kasih, dengan tema menapak ragam kasih Panji. Memang kita menampakkan Panji, wayang Panji, jadi sumber ceritanya ya dari Panji itu, wayangnya namanya wayang gedok. Jadi makanya anak-anak tadi saya suruh datang sekalian untuk cek sound, melihat apresiasi wayang wayang gedok, sehingga sebenarnya juga awam untuk anak, maka kita kenalkan bahwa ini Mbak Azizah juga saya kenalkan untuk petilan budalan budalan pakliran wayang gedok. Jadi tadi seperti itu sudah diceritakan Panji dengan Klono Siwandono tadi. Jadi memang malam ini apa itu menapak ambabar Panji. Ambabar Panji menapak ragam kasih Panji. Kisah Panji. Memang kita
Nggih. Kisah Panji itu kan dari kisah-kisah kerajaan Doho sama Kediri nggih, Pak. Wah, saya itu kena dengar Kediri itu mak teratap gitu, Pak. Ya, karena itu. Saya itu dari Kediri, Pak. Asli Kediri. Iya. Dan jadi memang taunya Panji itu siapa nggih? Panji yeah. Asmoro Bangun. Yeah. Panji siapa saja, Pak nggih? Yang saya tahu ya baru itu nggih. Yeah, yeah. Yang makanya kita kenalkan pada anak-anak, kenalkan pada calon-calon dalang kita bahwa wayang itu tidak purwa saja, kita mengangkat cerita Panji yeah. Atau mengandung sejarah juga ya, Pak ya. Panji ya, itu namanya itu. Sejarah juga bisa dimasukkan. Ada, sejarah. Maksudnya mengandung sejarah, jadi iya, tidak hanya fiksi ya Pak ya, karya cerita sastra, Panji. Karya sastra. Dan ini kan dirawuhi eyangnya Uwais, mohon untuk memberi saran, memberi saran 2 menit, 3 menit, atau 5 menit untuk anak-anak kita, untuk audien ini, jadi menghemat waktu aja. Oh, nanti, okay. Itu wah, eyangnya Wes minta mungkin, saran. Mungkin bisa memberikan apa namanya masukan. Atau saran apa, yeah. Okay. Buat kita semuanya. Buat kaitannya buat tentang, wayah. Oh, buat pewayangan. Wayah putu. Buat pewayangan dan juga untuk masyarakat, Pak ini, untuk yeah. Masyarakat yeah. Ini bagaimana? Monggo sakit pinara wonten mriki. Monggo pinara. Oh, wonten mriki. Terima kasih. Kebetulan pada tanggal 21 kemarin saya duduk berdampingan dengan Bapak Dr. Andes Teguh Prakoso, Wali Kota Surakarta. Saya menyampaikan kepada beliau bahwa sebenarnya 2 tahun ya, berturut-turut kami itu, karena kebetulan saya Ketua Papa di Kota Surakarta, mengusulkan bahwa supaya usulan kami yaitu workshop maupun apresiasi wayang terhadap anak-anak mulai dari SD SMP untuk memberikan apresiasi sekaligus memberikan contoh-contoh tentang karakter tokoh wayang sekalian untuk memberikan pengenalan atau pengajaran budi pekerti kepada terutama anak-anak SD. Saya bangga sekali dengan grupnya Mas Jokarno yang telah mungkin tadi betul satu-satunya sanggar yang masih eksis. Saya melihat sendiri, saya juga kagum tadi pengendangnya baru kelas 2 sudah bisa. Pengendangnya Mas Gian ini luar biasa. Dan ini sesuai dengan Solo sebagai kota kreatif di bidang wayang kulit. Dan ini saya kira ini pergelaran malam hari ini juga dalam rangka untuk implementasi tentang Solo sebagai kota kreatif di bidang wayang kulit. Dari sisi tadi, sisi wayangnya ya, craftnya wayangnya. Bagaimana wayang kulit Purwo dengan wayang kulit Gedhog sudah berbeda ya. Berbeda. Yang wayang kulit Gedhog itu pakai tekes yang satria, kemudian pakai rapean, berbeda dengan wayang kulit Purwo pada umumnya. Nah, ini memberikan apresiasi untuk pengenalan tokoh dulu, pengenalan wayangnya. Dan di dalam tadi ada, tadi sampaikan Pak Jokarno, tadi cerita Panji itu kan cerita asli ya, film jika dengan asli, walaupun di Thailand juga ada, tapi sebenarnya dari Indonesia. Dari Indonesia. Tadi
yang dinamakan folk art itu ya kesenian rakyat, itu penekanan pada wayang Solo sebagai kota wayang kulit itu juga pada ceritanya, selain dari sisi apa itu kerajinan wayangnya, tetapi juga dari sisi ceritanya. Kalau betul tadi Mahabharata, Ramayana dari India, tapi dari kalau India. Panji adalah asli dari Indonesia. Saya sangat salut sekali, syukur bagi kegiatan semacam ini terus dianggarkan, ditindaklanjuti terus oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta. Amin. Dalam rangka memberikan apresiasi sekaligus untuk apa ya, ini kan apa itu generasi Z. Gen Z. Oh ya. Tidak, sudah tidak milenial tapi sudah Z-nya. Oleh karena itu, saran dari Pak Wali Kota, syukur bagi pertunjukan wayang itu tidak terlalu lama katanya. Ya, oh, tidak begitu. 6 jam tapi mungkin bisa 2 jam, 3 jam, seperti gitu. Yang dilaksanakan oleh ISI Surakarta yaitu Pakliran Padat itu. Oleh karena itu, pertunjukan wayang, saya juga menyampaikan kepada Pak Wali Kota, syukur bagi nanti kalau Dinas Kebudayaan memberikan dana, itu setiap sebulan sekali atau 3 bulan sekali itu ada pentas wayang untuk mengumpulkan anak-anak. Wah, sekolah. Luar biasa ini, mudah-mudahan nanti ini bisa mungkin dipenuhi. Ye, ini tadi kan Mas Heri juga rawuh. Mas Heri tadi masih rawuh ya. Mas Heri lah ini supaya betul-betul dianggarkan. Tapi kemarin saya juga menyampaikan ketika saya diminta naik panggung sekaligus berbincang-bincang tentang, kebetulan kemarin di DPR kan ada wayang. Oh begitu. Ya, ada wayang, kemudian saya sudah memohon kepada Ingkang Lenggah di DPR untuk nanti memberikan mungkin meningkatkan dana pepadi yang dianggarkan ya, tahun ini hanya dapat 2 Mbak. Oh begitu. Nah, syukur bagi besok bisa meningkat 10, salah satunya yaitu untuk memberikan apresiasi kepada anak-anak sekolah. Apresiasi ada pagelaran ya, gitu nggih. Syukur bisa masuk kreaso gitu nggih. Iya, betul itu. Jadi ini juga ada Mas Rudi yang punya loh. Mas Rudi aja bukan lulusan ISI, bukan lulusan SMKI, tapi yoso wayang, Mbak. Oh, begitu. Ini wayang, wayang gedot gitu. Yayasan dari Mas Rudi sendiri nih. Wah, mungkin luar biasa ini. Mungkin bisa begitu antusiasnya. Nggih. Dan beliau juga bisa dalam wayang gedok. Oh, nggih. Wah, ini monggo Mas Rudi mungkin bisa memberikan sepatah dua patah kata Mas Rudi. Ini kebetulan ketua satu. Matur nuwun Pak Rudi. Surakarta baru saja doktor. Monggo Mas Rudi. Kedatangan para dokter dan profesor ini. Monggo. Oh nggih, matur nuwun. Nggih, sini aja Pak biar ini pemirsa bisa melihat juga. Nyuwun pangapunten sakderengipun menika. Tepangaken rumiyin. Nggih. Niatipun dolan pramila jaketan mboten. Nggih, wonten napa. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para tepangaken kula Rudi Wiratama. Saat ini saya mendampingi Prof. Sarwanto sebagai ketua 2 di Pepadi Persatuan Pedalangan Indonesia Kota Surakarta, dan sehari-harinya saya bertugas di Prodi Bahasa Sastra dan Budaya Jawa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. UGM begitu melihat napa Sanggar Pulang Geni Pak Jokarno dan putra-putra ini nguri-uri wayang gedhog
dengan dalang cilik, sebenarnya saya itu merasa bededeg. Maksudnya bededeg itu bahwa pada saat saya tesis tahun 2014 lalu, pengujinya Prof. Tarno dari ISI Surakarta, Prof. R.M. Sudarsono dari UGM, nah, beliau berdua sempat merasa pesimis, lah ini masa depan wayang gedok seperti apa, apakah bisa digemari lagi oleh generasi selanjutnya atau tidak. Tapi ternyata Pak Soekarno dan Sanggar Pulanggeni mampu membuktikan bahwa wayang gedok dengan cerita Panji, dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya, itu masih digemari dan lestari. Bahkan tadi saya di... Luar biasa nih Sanggar Pulanggeni. Di penonton, ada ibu-ibu beberapa itu, oh ini anu ceritanya Panji Asmoro Bangun, oh ini Dewi Sekartaji Galuh Candra Kirana. Berarti kan sebenarnya memori masyarakat tentang cerita Panji itu masih melekat dan masih ada. Dan Panji itu sifatnya ceritanya universal, jadi tokoh dewa-dewa dan lain sebagainya itu kan minim, sehingga agama apapun bisa masuk. Oh, begitu. Kepercayaan apapun cocok, suku manapun juga cocok. Sebab di penelitian saya yang disertasi itu tentang wayang gedok itu adalah wayang persatuan, wayang Nusantara, sebab ceritanya itu Panji berpetualang di seluruh Nusantara, di sana menjalin silaturahmi, kemudian menikah dengan putri raja setempat dan lain-lain. Jadi saya mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pak Soekarno dan Sanggar Pulanggeni. Dan saya pun ketika Yoso Wayang Gedok ini juga berniat, memang saya niatkan Wayang Gedok ini ketika saya Yoso, karena kan yang di Surakarta ini yang punya Wayang Gedok cuma Kraton Mangkunegaran, Pak Bambang Suwarno, dan kemudian saya. Saya meniatkan apabila ini jadi satu kotak, menawa ono sing arep do mayang gedok, kula sumanggaaken. Masya Allah, luar biasa ini. Monggo nanti bisa ditindaklanjuti Pak No. Karena di Sanggar belum ada wayang gedok. Berarti nanti bisa latihan pakai wayang ini. Sumangga. Wah, ini bagus-bagus wayangnya ya, Dik ya. Nggih. Matur nuwun atas apresiasi dan juga sarannya tadi. Karena waktu juga sudah cukup malam, mungkin closing statement dulu Pak No. Mungkin pesan untuk masyarakat terkait dengan pedalangan atau pewayangan ini apa, singkat saja mungkin Pak No. Itu sebagai terakhir sebelum kita tutup nggih. Terima kasih, kami dari Sanggar Pedalangan Pulanggeni, pembinaan, bimbingan, kesenian pedalangan di kalangan anak, remaja maupun dewasa perlu mendapatkan perhatian khusus melestarikan dan mengembangkan, tidak melestarikan aja, namun dan mengembangkan, memelihara wayang Panji atau wayang gedok bukan semata tugas pemerintah, peran masyarakat selayaknya juga dilibatkan seperti malam ini, sehingga kita berjalan dengan baik. Pemerintah dan masyarakat perlu berjalan seiring seperti malam ini. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Surakarta menggelar Ambabar Panji Menapak Ragam Rupa Kisah Panji. Baik, terima kasih sekali lagi, kita beri aplaus semuanya untuk Sanggar Pulanggeni dan juga untuk masyarakat kita yang juga antusias untuk menyaksikan pagelaran wayang kulit dan talk show pada kali ini. Di sini saya tidak perlu menyimpulkan ya, saya selaku pembawa acara atau moderator pada talk show kali ini mengucapkan sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya kepada masyarakat dan juga pemerintah, kemudian juga kepada Sanggar Pulanggeni, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.